Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau membagikan ilmu mengenai Microsoft, atau bukan Microsoft ya, dokumen-dokumen. Nah, kita tahu ya, kalau misalnya kita itu cuman punya komputer, tapi nggak punya Microsoft Office. Dan kita bingung mau buat dokumennya di mana gitu, yang format-format Word itu. Nah, teman-teman bisa gunakan fasilitas dari Google Drive ya. Di Google Drive teman-teman dapat membuat apa itu dokumen. Nah, caranya pertama kita buka dulu ini ya. Teman-teman silakan login dulu melalui email teman-teman. Karena setelah login maka teman-teman bisa menikmati fitur dari Gmail itu ya, banyak sekali fiturnya. Nah, teman-teman sini pilih ya. Klik ini yang tanda ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ini Google Apps. Lalu teman-teman scroll ke bawah dan ketemu Google Drive. Setelah ketemu Google Drive teman-teman klik ya. Lalu setelah teman-teman klik, kita tunggu sampai dia selesai dan kita lihat di sini ada baru. Oke. Kita klik baru, kemudian di bagian Google domain Google dokumen salah. Lalu teman-teman klik ya, atau nggak usah diklik ya. Atau baru kemudian teman-teman klik ini ya. Kemudian di sini ada dari template dan dokumen kosong, kita pilih dokumen kosong. Nah, kemudian dia akan dibawa ke sini. Dokumen tanpa judul. Nah, di sini kita bisa mengetik. Silakan ketik apa yang mau teman-teman ketik ya. Nah, ini tampilannya sederhana sekali tapi hasilnya juga wow. Nah, kita akan coba ketik ya. Ketik 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 ketik. Apa saja yang mau diketik oleh Kejar TV. Siap. Siap dah. Mari, mari, mari. Kita ketik, ketik. Sama, sama, sama. Sama, sama. Nah, jadi seperti ini ya. Kita lihat fiturnya apa saja. Di sini ada file. Ya, ada edit. Ada lihat, ada sisipkan. Oh, ternyata kita bisa sisipkan juga ya. Ada format. Kenapa gambarnya seperti itu? Karena internetnya nggak bagus nih. Mati-mati, coy. Nah, ada penggaya, ya, ada bantuan dan lain sebagainya. Ini menghubungkan kembalian, nggak bagus yang ini ya. Parah-parahnya. Nah, tadi udah bagus kan, tapi ini bawa parah lagi. Nah, di sini ada kita bisa. Di sini kita bisa tebalkan. Nah, kan tebal kan, kita bisa merengkan. Kita bisa kasih underline ya kan, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa save juga kayaknya ya. Download, publikasikan di web ya. Kita bisa publikasikan. Ini save-nya bisa enggak ya? Edit, lihat file, bagikan. Oh, dibagikan ya. Ini beri nama sebelum dibagikan. Oke, teman-teman silahkan beri nama. Lalu teman-teman simpan. Dan ini akan disimpan, dibagikan ke sini, ke grup. Nah, dapatkan link. Oke, kita salin linknya. Link selesai, kemudian selesai. Nah, kita coba pastikan linknya. Paste and go to. Siap. Nah, jadi dia sudah terbagi seperti ini ya, udah dibagikan dokumennya. Ternyata ini nggak bisa di save ya dalam format tertentu. Kita hanya bisa membuat dokumen-dokumen biasa saja. Di sini ada fasilitas printnya juga. Nah, ini print. Kalau mau teman-teman print ya, misalnya teman-teman mau print di kertas HPS, nah silahkan langsung print aja. Jadi nggak payah teman-teman buka Microsoft Word atau lain sebagainya, langsung teman-teman print bisa. Nah, destination, save as PDF, ya kan? Bisa nih, simod. Coba kita simod, ini save as PDF. Oke, ini kalau teman-teman mau nge-save ke dalam bentuk PDF. Nah, gampang ya. Kalau kita nggak punya Microsoft Word, kita bisa pakai Google Doc ini. Dari HP aja kita bisa ketik-ketik, tik-tik-tik-tik-tik-tik, selesai, ya kan? Nah, sampai jumpa dan terima kasih. Tetap stay di sini di channel Kejar TV. Banyak fungsinya Google Doc ini ya, tergantung teman-teman lagi yang mengembangkannya bagaimana. Bye.